lagi, Vin? Udah, kek. Apa kamu belum bangun, Deb? Belum, Ma. Jam segini belum bangun? Ah, bangun nganterin Debi. Pa! Apa sih, Ma? Papa teh masih capek, masih butuh istirahat. Bang, udah siang. Masih ngantuk. Assalamualaikum, Kang Kasbat. Punten, mau ngojek nggak ya? Ya, ini kebetulan. Papa bangun, papa bangun. Mandi sana. Anterin Debbie terus langsung ngojek. Apaan sih, Ma? Zolim banget sih sama saya. Papa ini kan suami kamu. Lah ya emang suami. Yang bilang anak siapa? Cepetan mandi. Iya. Maksud papa, papa mau ngajak Teh Ica sama Teh Atin jualan di kios papa. Emang Atin sama Ica jualan apa, sayang? Jualan cilok, Pak. Papa kan jualan sirup atuh sayang. Yang jualan cilok Teh Atin sama Teh Ice. Oh iya sayang. Kata Om Pedro, join bisnis sirup papa teh lagi menurun. Terus papa bilang sama Om Pedro, kalau Atin sama Ice jualan ciloknya di kios papa aja. Nanti kan kalau yang beli cilok kepedesan, terus minum sirup papa deh. Papa pinter. Papa siapa dulu dong? Papa Idoy. Ayo berangkat sayang. Ayo, Pak. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya burung merak ngontrak di sebelah rumah Nek Eros. Seru ya, Nek? Ih, bukan cuma seru, tapi seru sekali. Ayo, bareng sampai pertigaan. Ayo. Yayut. Yan Yun. Komandan atuh. Ya, komandan. Kamu teh enggak ngider? Sepi, Yun. Semua lagi mengetatkan ikat pinggang ini. Udah tahu sepi, malah males. Ya makin enggak dapat apa-apa atuh. Kamu teh jangan males atuh, Ocat. Cuman capeknya aja, Yun. Ngider jauh. Kaki sampai pegel, yang beli nggak ada. Kamu mah ngeluh aja orangnya ya, Cat. Gimana mau maju kalau begini? Orang susah-susah cari kerjaan. Kamu yang sudah punya usaha, malah malas kerja. Iya, nanti saya ngider. Jangan nanti, sekarang. Ya, ngopi dulu atuh. Ngopi aja terus. Awas. Kalau saya lihat kamu nggak ngider. Ya, nanti saya ngider. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ngantuk Kang Dadang. Tidur atuh Kang Dadang kalau ngantuk. Bisa tidur doi. Kang habis ini ngojek. Hah? Ngojek? Enggak, salah. Karena dia yang ngojek. Kang Dadang mengkal di mana ngojeknya? Hus! Saya ini mau ke toko emas, tau gak? Oh, ngojeknya deket toko emas. Lalit, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Dadang sekarang ngojek. Sin, kamu serius? Febri sama Edward belum jadian? Iya, Klau. Gelis. Om. Wow. Om aku belum nyampe. Belum, Pi. Oh, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Ya, Neng. Eh, Pep. Sok atuh jalan. Pak, Om, saya beli berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau tidur kamar rektor aja, jangan di lantai lagi, ya. Waalaikumsalam. Kang, nolnya hati-hati. Waalaikumsalam. Ces, gimana? Udah mulai dagang bolu lagi? Sedang diusahakan. Mantap. Ini langsung narik. Iya, langsung narik nih. Kamu kalau nggak ada saya jangan macam-macam ya. Macam-macam apaan sih? Jangan badung. Ya ampun, Kum. Saya mah orangnya jalannya lempeng, Kum. Lempeng kalau ada temennya. Kalau nggak ada temennya kamu mata keranjang. Enggak, ingat Lilis, ingat Lilis. Iya, Bu Yola. Bawel pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Bu Yola. Eh. Yo, Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama ya, Bu? Enggak kok, Pon. Ah, ya udah kalau gitu saya langsung ke rumah Bu Dokter Clara ya. Taman bermain mau dibuka lagi, Bu? Masih mau dibicarakan dulu sama Pak Ustadz, Pon. Oh. Ibu pergi dulu ya, Pon. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Bu. Iya, Pon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Disuruh Kemi mata-matain saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya permisi dulu. Oh iya, Bu Guru, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kali ya. Deh. Mas Suha. Kamu tinggal di sini, Deh. Jangan kepo. Cek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Disuruh Kemi mata-matain saya? Ditanya bukannya jawab, malah diem. Cek, saya mau... Heh! Suha itu mau ketemu saya. Kenapa kamu yang marah-marah? Jahat kamu, Suha. Jangan macam-macam kamu. Macam-macam apa? Kamu kan SMS saya. Kapan saya SMS kamu? Suha, kenapa sih? Kalau di depan nenek-nenek keriput ini kamu berubah? Tadi kan kamu SMS bilang mau ketemuan. Jangan macam-macam kamu, Jun. Siapa yang macam-macam? Ya udah. Kalau kamu enggak mau ngaku. Jun, Suha. Ketahuan kamu sekarang. Kegep kamu, Suha. Je, saya teh kesini penasaran, benar apa enggak Juni tinggal di samping rumah Ece? Oh, jadi kamu enggak percaya sama omongan saya? Bukan begitu, Ce. Saya... Aduh, kenapa jadi ribet ini? Rasain, Suha. Dari dulu saya sudah yakin kalau kamu itu komplotan burung merak. Ce, Juni sengaja ini ngomong yang enggak-enggak. Kamu yang ngomong enggak-enggak. Sudah ketahuan masih aja ngeles. Ya Allah. Saya pulang aja, Cek. Sana pulang. Paling nanti kamu SMS-an lagi sama Juni. Untung kamu saya pergokin. Terserah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, iya. Mak, waalaikumsalam. Awas kamu burung merak. Deh. Jemurnya di belakang aja. Iya, Mak. Satu, kosong.